Dalam menyambut Hari Bayangkara ke-74, Polresta Malang Kota membagikan masker gratis kepada pengendara sepeda motor di depan Mapolresta Malang Kota. Kapolresta Malang Kota, Kombespol Leonardo Simarmata, mengatakan kegiatan tersebut bertemakan Jatim Bermasker, Jatim Sehat. Terdapat 1.250 masker, sarung tangan, dan beberapa peralatan APD lainnya dibagikan oleh Kapolresta Malang Kota. Kegiatan ini adalah dengan tema Jatim Bermasker, Jatim Sehat. Ini ada kurang lebih 1.250 APD yang dibagikan, 1.250 masker, lalu juga ada handscoon ya, sarung tangan. Lalu juga mungkin ada beberapa APD lain yang kita bagikan kepada masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari Polri, khususnya Polda Jawa Timur, untuk memberikan sumbangsi sedikit kepada masyarakat di dalam rangka kita menanggulangi pandemi corona. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.